Assalamualaikum, selamat sore Tribuners. Kembali lagi, sore hari ini kita di Golden Tulip dan kita akan menyaksikan seperti yang sudah kita saksikan dulu, itu live cooking. Tapi kali ini menunya berbeda, tapi tetap dengan chef yang sama. Tapi pastinya ada menu-menu lain yang pastinya gak kalah lebih enak dibanding menu yang kemarin. Nah sekarang kita lihat persiapan masak-masaknya dulu. Oke, kita panggil saja langsung biar live cooking kita tambah seru. Bersama Pak GM Golden Tulip kita, Pak Danuri Effendi. Dan juga ada Chef Tama. Dalam menyambut new normal, kita siapkan menu terbaru kami yaitu Samurai. Samurai terdiri dari suki, di mana suki bisa disebut dengan shabu-shabu, tapi kita tampilkan di Golden Tulip ini bukan shabu-shabu, tapi suki yang kita cenderung ke Japanese taste seperti itu. Lebih ke vegetables dan juga semuanya fresh, Pak. Semuanya dan fresh. Juga seafood. Oh, okay. Ya. Jadi ini tadi without daging, tanpa daging. Ya, yes, seafood, chicken dan vegetables. Kami pesan kepada warga masyarakat Pontianak khususnya Golden Tulip Pontianak siap menyambut bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya tentunya kita mengacu kepada protokol kesehatan yang sudah berlaku yang ada. Ya. Dan juga mulai hari ini kita juga buka angkringan di bawah di parkiran di lobby level ya. Dan jam 9 sampai jam 9 malam.